Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia dapati ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hari itu mereka tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya, "Ma hadza? Hari apa ini? Ngapa kalian tidak makan dan minum hari ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang saleh. Ini hari yang baik. Anjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Fasamahu syukran lillah. Lalu pada hari ini, sekian abad yang lalu, Nabi Musa alaihi salam bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Maka kami pun hari ini tidak makan, tidak minum karena bersyukur kepada Allah karena sudah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa berserta rombongannya menuju Palestina. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa permusuhan antara hak dan batil, antara hitam dan putih, antara bengkok dan lurus tidak pernah berakhir selama dunia masih terkembang. Sebelum Nabi Musa AS ada orang baik bernama Ibrahim. Ibrahim menghadapi Namrud. Namrud Allah matikan dengan cara yang hina, hanya dengan masuk nyamuk ke telinganya. Hamba yang angkuh sombong itu pun mati. Hari berganti musim berubah, datang masa Musa. Maka Musa berhadapan dengan seorang yang zalim. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, dia potong. Anak perempuan dia biarkan hidup karena baginya bukan ancaman. Dia lakukan itu hanya karena mimpi. Hanya karena mimpi melihat ada anak kecil yang mengambil mahkota dari kepalanya. Maka dia sembelih semua anak-anak yang lahir pada saat itu. Begitu berakhir masa Musa alaihissalam, datang masa Isa. Maka dunia masih lagi diisi oleh kebatilan. Segerombolan para politikus yang tidak senang dengan Isa alaihissalam, dia mesti dihabisi, dia mesti dibunuh. Maka bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi. Tapi Allah menyelamatkannya. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Dialah pengkhianat bernama Yahuza Yudas Iskariot. Memang dia hanya layak mati di tiang salib. 571 tahun setelah peristiwa besar itu, apakah dunia berakhir? Belum. Muncul orang baik bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi drama berlanjut. Datang orang-orang memilih peran menjadi musuh kebaikan. Abu Jahal, bahkan namanya tertulis dalam Al-Quran, Tabbat siyada Abi Lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, usahanya, bisnisnya tidak bisa membantu. Dan yang paling mengenaskan, istri yang mendampingi juga ikut bersekongkol. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masab. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik, tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Berani hidup di dunia, berani memilih pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan, jalan fujur dan jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia orang yang menodai, menistai dirinya. Menjadi suku apapun itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Pariaman itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Cina kita tidak pernah memilih. Tapi menjadi orang beriman, kita berada di antara dua pilihan. Alladzi amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal saleh, tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina,
Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Allah pinjamkan telinga, Allah pinjamkan mata, Allah berikan hati, Allah berikan kuasa, Allah berikan kudrat dan iradat. Semua ini barang pinjaman, sampai masanya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kelak kita akan ditanya, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, kemana telinga kau pakai, sudahkah kau cari kebenaran, kemana mata kau gunakan, sudahkah kau pandang kebenaran, kemana hati dan pikiran kau manfaatkan, sudah kau pilih kebenaran. Pada saat itu Musa berhasil memilih kebenaran. Pada saat itu Isa berhasil mengalahkan kebatilan. Zaman Nabi sudah terputus. La nabiyya ba'dah, tak ada satupun Nabi sesudah dia. Tidak ada lagi Nabi. Tapi pertikaian, konflik antara hak dan batil masih terus ada. Hari ini kita beramai-ramai di rumah Allah, tapi di saat yang sama ada juga orang-orang batil di tempat kebatilan. Nanti malam kita akan sholat isya pengajian, berada di tempat yang baik, masjid, bersama orang-orang baik, ulama, bersama sahabat-sahabat terbaik, orang soleh. Tapi nun, di seberang sana ada orang-orang berada di tempat yang tidak baik, bersama pelaku maksiat fasik. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Berani hidup di atas dunia, berani memilih antara hak dan batil, tapi kita tidak pernah sombong. Kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Tunjukkan padaku bahwa yang benar itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan pada aku bahwa yang batil itu salah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. 10 Muharram bukan sekedar menahan makan dan minum. 10 Muharram mengingatkan kembali tentang konflik antara hak dan batil. Sanggup kita memilih, kita menang. Salah kita memilih, kita gagal. Singkat, tapi akibatnya luar biasa. Berapa lama menjalani hidup yang salah, yang khilaf, yang tidak benar itu? Hanya dari akil baligh umur 10 tahun menjelang malaikat maut pencabut nyawa datang 63 tahun. Itu pun kalau sampai seperti umur Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak, singkat, tapi akibat yang dirasakan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Asyura, 10 Muharram mengingatkan kita bahwa boleh bersyukur atas matinya orang yang zalim. Dia sudah lama mati, kenapa sampai hari ini orang beriman masih bersyukur? Dia sudah lama ditenggelamkan di Laut Merah, kenapa hari ini orang beriman masih bersyukur? Bersyukur diselamatkan Musa, bersyukur ditenggelamkan Fir'aun, musuh agama Allah. Bila hari ini ada orang berkata dia tidak jahat, dia hanya khilaf, dia tidak pernah musuh agama Allah, dia hanya tersalah, maka orang yang bersalah itu mesti ditunjukkan kesalahannya. Kita bukan bangsa pendendam, kita tidak pernah mendendam dalam hati, tapi kita ingin menunjukkan ihqaqul haq wa ibtalul batil, bahwa yang benar adalah benar, bahwa yang batil adalah batil. Bahwa pernah membunuh, pernah menyiksa, pernah menyakiti, pernah menghabisi, ulama dibunuh, maka mesti diceritakan kepada khalayak ramai, ini kelompok kebatilan, ini orang tidak bertuhan yang mengatakan yang bertuhan adalah opium. Siapa saja yang bertuhan beragama, berarti dia sudah terkena candu opium bernama agama. Maka orang beragama mesti dihabisi, ulama-ulama yang mengajak kepada agama mesti dibunuh. Maka itu mesti diungkap kembali, diceritakan kepada anak cucu, ditonton bersama, diperlihatkan kebatilannya. Karena Allah mengingatkan kita, sungguh sudah lama peristiwa itu terjadi, tapi tentang batil dan jahatnya Fir'aun tetap diceritakan dalam Al-Quran. Untuk apa? Menjaga generasi akan datang, agar mereka bisa membedakan, tidak abu-abu. Kalau putih, jelas putihnya, kalau hitam, tampak hitamnya. Karena yang abu-abu itu tidak membawa kepada kebaikan. Tidak bisa pro kiri dan kanan. Kalau kau ingin masuk surga, pilih ke kanan. Kalau kau siap masuk neraka, pilih ke kiri. Semua ada resikonya. Maka kita mesti menampakkan kebatilan,
sebagaimana Allah memperlihatkan jahatnya Fir'aun, diingat sepanjang masa, padahal dia sudah ditenggelamkan ribuan tahun yang lalu. Laut Merah menjadi saksi bisu, kenapa masih diulang juga setiap tahun? Ini menunjukkan orang Islam mesti ingat. Fadzakir, ingat-ingatlah. Inna fa'atiz zikra, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna zikra tamfa'ul mu'minin, karena memberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tunjukkan orang batil itu batil, tampakkan orang yang salah itu salah, jangan sampai diikuti jejaknya. Selamatkan generasi yang akan datang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Fir'aun bersama Musa alaihi salam. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu tidak mati dimakan cacing tanah. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu tidak membusuk di Laut Merah. Hari ini dia terbujur kaku dalam Museum Tahrir Square di tepi Sungai Nil Kairo. Rambutnya berwarna keemasan, kulitnya kehitaman mengering ditelan masa, tapi dia tetap awet. Bagaimana membedakan dia Ramses II dengan mumi-mumi yang lain? Mana yang mumi yang mengejar Musa? Mana mumi yang tenggelam di Laut Merah? Subhanallah, Masya Allah, dalam paru-parunya ditemukan garam. Tidak mungkin masuk garam ke dalam paru-paru, karena ketika kita minum sambil bicara, ketika air masuk dalam saluran pernapasan, kita akan tersedak. Itu kuasa Allah. Tidak mungkin air gula, air garam masuk ke dalam paru-paru. Tapi Fir'aun mati dalam keadaan sangat mengenaskan dan menyakitkan. Falamma adrakahul gharqu, ketika dia tenggelam di Laut Merah, air itu masuk ke lubang hidungnya, masuk ke telinganya, dan yang paling menyakitkan, masuk ke saluran pernapasannya. Dia tak bisa tersedak di dalam Laut Merah. Akhirnya garam itu masuk ke paru-parunya. Ketika dibuka oleh para pakar, inilah dia orang yang mati di Laut Merah. Allah tunjukkan signal, ada tanda-tanda bergaram paru-parunya. Paru-paru yang tidak bisa dimasuki air apapun karena kuasa Allah. Tapi musuh yang satu ini disakitkan dengan sakit yang luar biasa. Mati itu adalah sakit, sampai-sampai dikatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, sampai-sampai dikatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi yang menyakitkan di atas sakit dialami oleh Fir'aun, maka dia merasakan kematian itu. Akhirnya yang berkuasa, yang zalim itu mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek, yang buruk juga mati. Yang pernah berkuasa sehebat Fir'aun, hari ini tegak kekuasaannya dalam bentuk piramid, satu di antara 7 keajaiban dunia. Sampai saat ini tak terpecahkan bagaimana menyusun batu-batu besar yang beratnya mencapai 2 ton, tapi bisa dibangun dengan simetris. Ada 3 lubang makam di dalam, bahkan ada yang ketika saat tertentu masuk cahaya matahari, ruang yang gelap dalam piramid terang benderang. Sungguh mereka pernah hidup dalam masa kejayaan. Tiang-tiangnya yang besar, mereka tidak membuat cor, mereka tidak membuat tiang dari semen, tapi bukit yang mereka pahat. Watanhituna minal jibali buyuta, ada di antara mereka yang sanggup memahat bukit menjadi rumah. Prancis tertarik melihat tiang yang besar itu. Mereka bawa kapal, membawa tiang besar dari Mesir menuju Paris, Prancis. Sampai hari ini mereka tegakkan di tengah kota Paris. Apa maknanya? Generasi belakangan tertarik dengan peninggalan-peninggalan Fir'aun. Tapi itu semua hanya sebagai saksi sejarah bahwa orang yang zalim berkuasa itu pada akhirnya mati. Ibrahim meninggal, Namrud mati. Musa meninggal dunia, Fir'aun mati. Isa diangkat oleh Allah ke tempat kemuliaan. Herodes, pendeta-pendeta Yahudi yang bersekongkol dengan tentara Romawi, mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam husnul khatimah. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya juga mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama.
nama yang baik atau nama yang buruk. Goreskanlah dengan tinta emas, bukan karena ingin dikenang sepanjang masa, tapi hanya ingin agar ketika nama-nama orang baik masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah, wasiqal ladzina taqau ila aljannati zumara, ketika orang-orang bertakwa itu digiring masuk ke dalam surga, Allah sampaikan salam untuk mereka, malaikat membacakan salam itu, salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat untuk kalian, bukan dari presiden, bukan dari gubernur, mir rabbir rahim, dari Rab yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saat itu mereka diundang dengan undangan kebaikan, dengan undangan kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Hari ini kau berada di perantauan, sampai masanya kembali ke kampung halaman. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, jiwamu dalam keadaan ridha, Allah pun ridha terhadap dirimu. Hari ini kau katakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, aku ridha Islam agamaku, wabil muhammadin nabiya wa rasula, aku ridha Muhammad nabi dan rasulku, wabil qur'ani imama, aku ridha Qur'an sebagai pembimbing imam pemimpinku. Tapi Allah belum tentu ridha kepadamu. Tapi bila kau istiqamah memilih jalan Musa, jalan Isa, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau akan dipanggil dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hari itu kau tak merasakan kesakitan. A'adattu li ibadi as-salihin, aku sediakan, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Berapapun usia yang dititipkan Allah, selama hayat di kandung badan, selama ruh masih berada dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama masih dipompakan nafas oleh paru-paru, beramal soleh menjadi tujuan. Tapi puncak dari segalanya adalah ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud, bukan surgamu, bukan takut nerakamu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Karena ketika dapat ridha, surga sudah di tangan. Kalau masuk surga, belum tentu memperoleh ridha. Allah bertanya kepada mereka yang di surga, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Semua menjawab, "Ridhaka." Maka kita meminta, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Hidup mengikuti Firaun, silakan. Hidup ikut gaya Namrus, tak ada larangan. Hidup mau ikut gaya Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Tangan terbuka bebas. Semua akan diminta tanggung jawab. Tangan mencincang, bahu memikul. Mana yang berbuat, dia yang akan menerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Isma si'ta, hidup susukamu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, tapi kau tidak selesai sekedar dijepit tanah. Kau punya ruh yang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kelak semua akan ditanya. Siapkanlah diri menjawab pertanyaan itu.